Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channelnya K27 teman-teman. Oke, di episode kali ini saya sedang mencoba untuk pesan ikan teman-teman. Ini di dalamnya ikan cana maru teman-teman, dari daerah sekitaran Jawa Barat ini. Walaupun habitat aslinya mungkin dari daerah sekitaran Sumatera atau Sulawesi. Nah, untuk pemesanannya kami akan lampirkan di bawah teman-teman untuk pemesanan contohnya. Dan ini tuh datangnya seperti ini teman-teman. Kita akan coba apakah ini benar ikan cana maru. Tuh di bawahnya ada tulisan cana maru yellow centaurum teman-teman. Size-nya 11-13 cm. Saya penasaran, harganya 47.000 teman-teman, sama ongkir juga ini 47.000. Kita coba buka ya teman-teman, unboxing. Teman, ini sudah 4 hari nih di dalam box seperti ini, box kardus. Kita coba apakah ini hidup atau bagaimana. Saya juga penasaran teman-teman. Kata si penjual sih ini bisa, kalau mati bisa diganti lagi teman-teman. Bisa minta lagi kepada beliau. Oke, udah basah. Basah teman-teman. Kayak jadi bata atau bagaimana teman-teman. Hidup. Mantap. Masih hidup teman-teman. Ini sudah sekitar 4 hari. Tuh, ini benar ternyata ini adalah cana yellow centaurum. Bisa lihat ini teman-teman. Kita coba. Tuh. Saya 11 cm katanya. Namun saya juga belum tahu apakah ini 11 cm atau kurang teman-teman. Kayaknya sih ada lah 11 cm-an. Oke, kita akan coba masukkan ke dalam akuarium teman-teman. Namun nanti kita coba dulu. Oke, sampai sini dulu, kita langsung ke akuarium. Oke teman-teman, ini cana maru yang kami beli kemarin. Tuh ternyata mantap teman-teman. Barnya juga sudah mulai muncul, namun dia masih mojok teman-teman, tidak mau lincah, tidak lincah seperti biasanya karena mungkin dia ini masih trauma juga, masih stres karena perjalanan. Tuh barnya udah mulai muncul, bisa dilihat dari sini. Tuh, teman-teman. Ternyata ini antara size 11 cm sampai 12 cm-an, teman-teman. Barnya udah mantap. Namun belum terlalu ini, teman-teman. Belum terlalu aktif. Dia masih mojok di sebelah sana. Tidak mau ternyata guys. Untuk warna sih, jika saya lihat dari sini, udah mantap teman-teman. Udah mulai muncul warnanya. Barnya juga simetris sekali teman-teman. Mungkin ini agak bagus nih. Kita coba pegang ke bawah. Dia tidak mau ini. Teman-teman. Oke, kita lihat. Nah, ini pojoknya kebetulan sebelah sini, teman-teman. Tuh, seperti ini. Ubarnya keren. Sebelah kiri dan sebelah kanan ini barnya sama-sama simetri seperti ini, teman-teman. Kalau ini gambaran di sebelah sini seperti ini, nampak depan, nampak sampingnya juga seperti ini, teman-teman, sama. Keren. Keren parah teman-teman. Tuh, ini adalah cana yellow centaurum yang kita pesan kemarin di aplikasi Lazada teman-teman. Saya kira sih tidak akan sebagus ini karena kebanyakan kalau kita beli di aplikasi-aplikasi online terkadang suka ada yang mengganti teman-teman. Kita pesannya ikan cana maru seperti ini, namun biasanya suka ada yang mengganti. Entah itu sama cana limbata atau cana yang lain teman-teman. Seperti kasus-kasus yang berada di youtuber-youtuber lain. Ketika mereka pesan ikan cana yang lain, seperti cana barka, yang datang hanya cana maru atau cana andrau teman-teman. Nah ternyata ini benar-benar cana YS teman-teman, yellow centaurum. Untuk mata sih menurut saya ini akan menjadi merah. Walaupun belum terlalu kelihatan ya ini warna merahnya. Namun ini keren banget lah. Saya tidak akan
terlalu banyak berkata-kata karena biar kita lihat nanti setelah 1 bulan ikan cana ini akan seperti apa, teman-teman. Apakah kuat hidup atau bagaimana? Karena jika dilihat sekarang ini ikannya masih stres juga tuh. Masih mojok, belum terlalu aktif dan belum terlalu kelihatan agresifnya itu bagaimana, teman-teman. Tuh, saya kemarin sudah tadi sudah kasih makan juga, teman-teman. Tuh, ini dikasih cacing Hong Kong atau ulat Hong Kong, teman-teman. Namun dia belum mau makan juga. Mungkin masih terlalu stres di perjalanan, teman-teman. Oke lah, saya maklumi dulu. Tapi dari segi warna sih keren parah, teman-teman. Keren-keren. Buat yang menjual ikan cana maru ini, bagus nih. Berarti beliau jujur. Keren parah. Oke, teman-teman. Mungkin video kali ini dicukupkan sekian. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya dengan video yang baru tentunya, teman-teman. Oke, saya Kakak beserta tim jajaran K27 mengucapkan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. See you the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.